Fenomena banjir luar biasa yang melanda daerah Hulu Terengganu mengejutkan penduduk di kampung Tanjung Putat selepas hampir 40 tahun tidak berdepan dengan situasi itu. Salah seorang penduduk, Muhammad Tajuddin Abdul Manan, yang tidak menyangka hujan lebat sejak Khamis lalu menyebabkan keseluruhan kampung itu ditenggelami air. Menceritakan ketika kejadian, Muhammad Tajuddin memberitahu air naik terlalu mendadak sehingga dia tidak dapat berbuat apa-apa. Bermula awal 80-an dulu memang pernah terjadi, lepas tu memang tak ada lagi banjir macam ni. Tiba-tiba sekarang ni baru jadi gini pula. Jadi rasa terkejutlah dengan suasana gini. Jadi kita tak ada buat persiapan apa-apa pasal kita lama dah tak alami benda-benda gini. Jadi kita buat anggapan tak ada dah banjir-banjir besar gini. Menurut Muhammad Tajuddin, berikutan bencana itu dia mengalami kerugian ribuan ringgit apabila sangkar ternakan arnab yang diusahakannya turut terjejas. Mana sekarang ni bila tak boleh balik, dah boleh tengok lagi keadaan rumah. Pasal ternakan saya pun memang ada di persekitaran rumah saya, lebih kurang 300 ekor. Jadi bakal dan induk yang saya ada tu memang kita import. Harga seekor lebih kurang RM2,000. Jadi kita tak tahu macam mana keadaan sekarang. Mana sekarang ni bukan saja barangan-barangan rumah, mungkin ternakan kita pun mungkin terjejas.